Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau unboxing LOL Surprise Style Suitcase. Ini aku buat sendiri di rumah ya guys, homemade. Nah, jadi maaf banget kalau jelek karena pas ini tuh aku lagi malas banget gambarnya tuh kan ya. So, langsung aja daripada berlama-lama langsung aja kita unboxing. Let's get started. Oke guys, jadi ini ada kayak resletingnya gitu. Langsung aja kita buka. Maaf banget ya kalau nggak kelihatan. Paspor. Oke, nggak kelihatan ya. Ini kayak gini ya. LOL paspor gitu. Terus namanya adalah Post Queen. Ini. Terus gini. Nah, lanjut. Terus jadi ada kayak kartu gini. Kalau nggak kelihatan ya. Ini. Kayak SB always gitu. Ini jadi kayak bentuk kartunya. Oke guys, sekali lagi mau kalau jelek. Aduh. Jadi yang pertama di sini ada stikernya. Buka, kita lihat dulu. Kita akan mau tempelin di kopernya kan, malah gunting aja gitu. Stikernya kayak gini ya. Terus stiker pertama ada LOL Surprise. Terus ini stiker kedua ada ini. Tuh, nah kita buka aja ini. Maaf ya guys kalau suaranya kekecilan. Oke, kita buka. Jadi ini ada kacamata. Kacamata. Terus lanjut lagi. Kita buka yang ini. Pokoknya gini. Kita buka. Jadi ini aku dapat sepatu guys. Untuk koleksinya gitu. Maaf banget ya kalau suaranya kekecilan, terus kalau berisik juga maaf banget. Jadi kayak gini koleksi sepatunya. Nah, lalu sini juga ada yang gede ini. Nah ini kita akan buka. 1, 2, 3. Ini adalah koleksi baju-bajunya. Ada 1, 2, 3.
sini juga ada kacanya. Dan kita akan pasang baju-bajunya ini. Pertama aku mau pasang yang ini. Yang mana ya? Yang ini aja. Yang ini aja. Ini sama ini cocokkan. Oke. Ini sepatunya tadi. Oke, sepatunya aku akan pasang yang ini guys, yang pink ini kayak gitu. Kelihatan. Dan langsung aja kita bungkus. Mungkin kayak gitu doang sih. Terus aku akan cobain nanti beberapa yang belum aku cobain di video ini, baju-bajunya dan sepatu-sepatunya. Kalian komen aja di bawah untuk aku buat video apa selanjutnya. Sekali lagi maaf banget kalau button aku ini jelek banget, maaf banget ya. Oke, guys, gitu dulu video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Nyalain juga bell lonceng notifikasinya supaya kalian ketinggalan video terbaru aku. Thanks for watching. See you next video. Bye.